Apa lu? Tadi ada teman kita datang ke sini. 1.120.000. Gue bilang, gue bayar 1.200.000, mau enggak? Tantangannya dia berani loh, bos. Berani loh. Enggak, orang lainnya lagi jalan kan. 80.000-nya jadi makanan. Orang enggak waras aja enggak berani kok ngambil tantangan itu. Dia orang waras berani. Gue enggak ngerti. Gue salut. Ini ya. 7 jempol teman-teman. Habisin gue pengen jatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Gila ya, Kong ya. Ini yang peminat topi dapur mancing sama jersey, kaos dapur mancing ya, bahan jersey yang kayak gini nih. Banyak juga, Kong. Asli ya, yoi, peminatnya. Udah datang semua. Mantap, teman-teman tungguin ya. Karena kita jualnya cuma 85.000 satu set. Satu set 90.000. 90.000 atau 85? 90. 90.000, iya, 90.000. Yang 10.000 ongkir kalau di Jabodetabek ya. Jadi cepet ya, pas. Jadi cepet pas. Satu begini tuh. Iya. Ya. Pakai pasukan nenen. Iya, luar biasa. Jadi pusat perhatian terus terang aja kalau di antara ibu-ibu ya kan. Terus dia senyum-senyum ibu-ibu. Di antara anak-anak kuliah ya. Dan remaja-remaja putri kalau lewat senyum-senyum doang. Senyum gitu kan. Lo tahu senyum-senyum kenapa? Enggak ngerti gue. Nenen. Rasa pengen nenen. Ai. Kopi susu. Oke, teman-teman semua, hari ini kita giveaway. Yes. Giveaway 45.000 subscriber dapur mancing. Ya. Ya. Oke. Giveaway-nya gue kasih tahu dulu. Clue-nya ya. Yang pertama enggak. Oh, ininya dulu. Hadiahnya, hadiahnya apa ya? Hadiahnya apa ya? Abu Garcia, apa expert, apa yang kita. Pokoknya joran sultan lah kita kasih lah. Abu Garcia yang kemarin kayaknya gue lihat ya. Yang mana tuh? Yang kita udah siap. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu juara ketiga dari giveaway-nya kita kasih ini. Ya. Satu set topi dan baju dapur mancing. Ya. Ya. Topi dan baju dapur mancing. 90.000 loh harganya ya. Tadi kan kita udah ceritakan. Nah, yang juara 2 kita akan kasih sepatu Tridentek. Tridentek ya buat mancing lu. Sepatu Tridentek ini ada juga yang satu lagi yang merek Shimano sama seperti sama, ini mirip cuma sama aja. Harganya lumayan. Harganya lumayan luar biasa ya. Yang itu berapa Kong harganya Kong? Yang sepatu kayak gini merek si Anu 850.000. 850.000 cuy. Padahal sama. Sama. Keistimewaan dari sepatu Tridentek ini, lu anti slip apalagi kalau di kapal. Lu pasti enggak bakal kepleset. Kemarin gua pengen nyoba di kapal. Hujan mulu Kong. Lo tau sendiri hujannya tuh ampun tobat dah. Sekalinya hujan terus kemarin juga dengar berita ada kapal terbalik ya Kong ya? Ya kan ada kapal terbalik, alhamdulillah selamat semua pemancingnya, selamat semua. Selamat. Karena apa atau enggak? Yang dia bikin selamat. Karena dia pakai sendal Tridentek, Kong. Dia nahan di air ngapung. Ngaco lu. Gak gitu-gitu amat kali kalau misalnya promo PA lu ya. Ya. Ya kan ya, jadi gua dapat ini dari Tridentek ini, dari sendal Tridentek ini buat teman-teman giveaway juara kedua ya. Iya. Juara kedua. Keren. Ini ya, lu tahu kan produk Anu aja 8,5. Soalnya ini anti slip. Yeah. Apalagi kalau di tempat-tempat yang licin kayak di kapal, keramik dan yang lain-lain ini anti slip. Nah, ini kalau lu mau beli apa namanya? Ya, Tridentek. Tridentek ya. Kalau mau beli ininya, sepatunya gampang. Lu bisa ngubungin Putra Bandung Pancing Surabaya. Nanti Tokpetnya akan gua kirim. Terus kalau misalnya mau ambil grosiran ada di CV Bandung. Betul. Ya itu grosirannya. Nah, ini harganya murah meriah. Kalau misalnya kita beli cuman 192.500, Kong. Itu? Yo, ini. Enggak sampai 200. Enggak nyampe 200.000. Luar biasa. 192.500 ya. Dan sendalnya ini memang anti slap, anti slip. Slide. Anti slip. Nah, dia nih tuh. Ini yang enggak akan gua kasih mungkin all size ya. Ini size-nya kayaknya orang-orang dewasa deh. Dewasa, 43 aja masuk kok. 43 masuk, lu pakai kemarin gua ya? Pake. Gua pakai, gua juga pakai. Nah, ini buat teman-teman yang juara 2, Tridentek. Ya. Selamat buat nomor 2 entar lah. Nomor 2, ya. Tridentek, sepatunya Tridentek. Oke, okay. Kita masukin ya. Nanti kalau ada yang ya, giveaway dari dapur mancing itu free ongkir. Ya, tenang aja. Tenang. Ya. Free ongkir pokoknya nanti sih kita kasih free sampai di rumah. Betul. Nah, bagaimana cara inian giveaway-nya? Gimana? Nanti gini. Ya. Tunggu yang nomor juara satunya apa sih, Kang? Ada deh. Juara satunya apa sih, Kang? Kita kasih yang paling pas. Juara satunya apa sih, Kang? Tridentek. Tridentek ya. Juara satunya apa sih, Kang? Ada deh pokoknya.
Nah, besok kita akan flash sale jam berapa ya? Jam 8 ya. Jam enggak, ya yoga boleh pagi, pagi jam 8 pagi itu banyak yang akan kita flash sale hari Selasa ya. Mulai dari paketan-paketan mancing yang murah meriah ya. Oke, okay, terus berbagai macam jenis. Ya pokoknya gini aja. Kalau misalnya dalam pengiriman tuh ada cacat, rusak dan lain-lain, langsung lapor aja. Lapor aja, kembaliin. Ya, langsung WA ke kita, karena kan setiap pengiriman kita asuransi kan. Ya, Kong. Nanti jadi kita akan minta maaf ya, Kong ya. Kalau ada yang cacat di, atau apa, karena di kita dalam juga... di dalam pengiriman ya kita nggak tahu ya, seperti apa. Seperti paham apa. Lah. Kayak kemarin kena konveyor cuy. Iya. Gila. Yang penting kita intinya gini, kita bertanggung jawab untuk mengembalikan produk tersebut. Nah, terus kita tanggung jawab ya. Jadi setiap produk yang kita kirimkan dari dapur mancing itu kita asuransikan. Iya. Kita asuransikan. Iya, makanya enggak usah khawatir. Kemarin bayar asuransinya aja sebulan asuransinya doang sampai 4 juta, iya. 4 juta ya kan. Total ya, ongkirnya 23 juta kemarin itu iya. 721 paket. Itu. Yoi. Bokil. Yoi. Tapi nah, bayar semua loh. Tuh. Nah, itu kita kasih untuk joran-joran yang di atas harga 1 juta kayak Expert, Upro dan lain-lain itu kita kasih free asuransi. Iya. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu langsung kita akan klaim itu, seperti itu, makanya. Ya. Jadi tenang kalau belanja di dapur mancing itu tenang, dompetnya tenang, kantongnya tenang, hatinya senang. Itu. Gitu ya nggak? Bener. Hah? Bener nggak? Kok lu dapat aja sih? Ya, ya pokoknya nang. Nang. Ya, kan? Ikan berenang, makan kentang, ya kan? Bukan lo peyang. Nah, nah, pokoknya itu gini, hati senang walaupun tak punya uang. Utang. Aduh, iya. Uang hati senang walaupun tak punya utang. Itu ya, dia. Gitu. Nanti besok Selasa kita akan giveaway apa? Flash sale ya. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, masih banyak joran-joran yang tentunya keren-keren punya. Terus tentunya juga Ariel Hinomia yang genetik ya. Kita ambil yang genetik aja, ternyata Hinomia genetik tuh bagus banget ya. Luar biasa. Barangnya. Cakep, besok kita akan coba bongkar Hinomia genetik, kita kasih lihat teman-teman. Iya. Gitu. Ini loh, harga pego kayak gini loh. Itu gitu dia. Ya. Tapi tetap, itu jumlahnya, barangnya terbatas karena itu hanya real flash sale. Iya. Ya, kita betul. Jual harga Rp150.000 dari harga sebenarnya hampir Rp300.000 sebenarnya. Betul. Nah, teman-teman sekalian, penasaran kan? Apa sih yang dijadikan juara pertama untuk giveaway? Itu. Dan apa giveaway-nya, apa namanya, apa syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan giveaway? Itu. Ya. Ya. Pokoknya gini ya, apapun permainan dari kita, game dari kita, itu game dari kita. Iya. Kita berusaha se-suceng mungkin. Se-suceng mungkin pasti. Ya, gitu. Ya, ya. Memang, mungkin. Kayak kemarin kita bikin apa namanya tebak plat nomor, ada yang pro dan kontra. Wah, itu mah gak mungkin, ada 1000 kemungkinan yang namanya kebetulan, keuntungan, ya kan? Iya. Yang menang juga gue kagak kenal siapa. Kan, gitu. Waktu itu ada yang lagi sakit, Kong. Yang iya, lagi sakit dapet Shimano Bastera. Itu dia sampai, ya Allah, kadonya. Sampai terima kasih, tuh, iya, kan? Iya, jadi kita benar-benar coba itu. Untuk adil seadil-adilnya. Iya. Ya, mungkin kalau ini nanti... Karena mungkin jawabannya itu, kalau kemarin kan yang giveaway kemarin sebelumnya itu marching band ya, iya. Banyak yang benar yang ngejawabnya, banyak yang ini ngejawabnya ya oke, okay. Akhirnya kita ambil, kita suruh guru kan, yang kepala sekolah yang ambil penilaian ini kak. Ya kita undi lagi ya itu yang 3 pemenang gitu. Ya mungkin yang pertama yang dapat Shimano Shimitar udah nyampe barangnya ya. Udah nyampe, yang kedua yang ketiga juga mudah-mudahan sudah nyampe. Kalau belum nyampe lu komplain aja ke kita. Iyalah. Ya, oke. Okay. Komplainnya langsung ke 0816331671. Itu. Ke admin langsung karena usah, admin yang tahu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Tenang aja pokoknya. Lu komplain langsung aja ke kita di 0816331671 ya. Itu dia. Kita respon pokoknya. Respon. Walaupun mungkin lambat ya kan. Jangan juga gini sabar gini. Wah, flash sale respon adminnya lambat. Ini nih. Nah, sekarang admin ketika flash sale itu ribuan chatting. Betul. Cuy. Jadi pelan-pelan satu persatu di akan dibales gitu. Gitu ya. Ya kalau barangnya cuma satu, cuma dua, kalau bisa lebih slow lah ya. Ah, ya seperti kontak itu aja, ya. Ya. Oke, pokoknya yang penting sabar pasti dibalas dan orderannya juga pasti akan ditindaklanjuti ya, Kong ya. Oke. Yang juara satu apa? Lu mau kasih apa? Kalau gue sih kasih Abu Garcia Salvi. Guys, jangan dibocorin dulu, itu harganya 2 jutaan loh, Kong. Ini dia. Kasih deh. Yoi.
Kebetulan ini gue dari kemarin juga ada orang mau, gue jual, ada orang pengen. Gue ini loh ya, ngasihnya juga kayaknya semangat banget loh buat lo ya. SJ, LFJ ya, slow pitch, check, long fall check, yeah. Rail seatnya Fuji, salty steak. Hanya yang nonton, nonton pengen banget gitu ya. Salty steak. One Piece. One Piece ya. Ini buat joran kelas berat untuk OH, cuy. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan teman ada teman yang dapat terus enggak punya reel OH. Nah, begitu dapat reel joran ini, dia kebeli reel OH. Rezekinya panjang. Rezekinya kan panjang dong, enggak luar biasa. Abu loh. Garcia untuk juara satunya Abu Garcia, Salty Steak KRX. Iya. Bocoran enggak harga. Bocoran harganya ini yang JDM ya. Bocoran harganya 2.641.000. Coba. Itu kita jadikan sebagai giveaway. Lu yakin enggak lu kalau lu bakal ini SIC ring, ya. SIC ring. Ya, SIC ring yang memang ini JDM, Japan Domestic Market. Dia menggunakan SIC ring, kartu garansi dan lain-lain ada di dalam sini. Ya, purefishingjapan.co limited. Ya. Doi. Seperti ini barangnya. 2.600. Slow pitch 6363 PE line PE 12, tapi gua bilang sih 12 tapi kok fast step banget ya. Fast step ya. Tapi step. Gua akuin dia punya blengnya. Ih, gemes gua denger. Bikin gemes ya. Asli gua nyenengin banget lah. Pokoknya bikin. Gua enggak ngerti lu mau mancing apa. Oke, ya seperti kalau lu dapat ini lu pasti tahu lu akan Abu Garcia. Yoi, salty steak. Ya. Ya lo jual merem gope cepet kok. Ayo orang bego. Kalau gua mah enggak mau. Sampai anak gue sampai bisa mancing gua kasih pokoknya. Iya. 400 ini. Iya. Oke, buat teman-teman ini juara utamanya ya. Oke, sekarang kita bahas untuk bagaimana cara mendapatkan giveaway. Dapur mancing dari awal berdirinya itu, saya pribadi sebagai founder dan juga owner serta pendiri. Ketika pertama-tama kali mendirikan Dapur Mancing, mungkin teman-teman dari komunitas Bekasi, Mangrove Fishing Bekasi, Mancing Dam Mania, terus Jakarta White Fishing Club, JWFC, ya kan, terus pokoknya mancing. Dan berbagai mancing, berbagai komunitas mancing sudah tahu bagaimana kerasnya pada waktu itu mencoba membangun yang namanya Dapur Mancing. Nah, termasuk Pai, tahu dia. Paham ya. Paham lah pokoknya gitu. Nah, di tahun 2016 pada waktu itu gua terus terang lagi rada gimana gitu kan. Dulu kita cuma main online doang, belum punya toko dan lain-lain. Iya. Bermodalkan semangat gua nganfas dengan menggunakan motor Shogun yang motornya masih ada. Yang kadang-kadang mogok. 2001. Ketika gua nganterin ke daerah Tambun, daerahnya Bang Ipul Jenggot tuh. Itu dia. Macet di tengah mogok di tengah jalan. Itu gua bawa joran ada kali 20 biji gua keder mau balik susah. Mau balik enggak bisa, mau maju enggak bisa. Terus akhirnya nolongin siapa tuh, Kong? Hah? Ipul Jenggot. Nah, Bang Ipul Jenggot kalau nonton ini pasti tahu ya. Tahu ya, pada waktu itu ya. Tahu lah ya. Terus selain itu juga Bang Mansur Surya tuh, motor gua sempat mogok enggak nyala ketika ada pertemuan komunitas di rumahnya dia. Nah, mau pulang motornya kagak nyala, akhirnya gua pakai motornya dia. Pinjam motornya ya. Dia gitu pada waktu itu ya. Jadi benar-benar berasa perjuangan. Nah, di tahun 2016 gue sempet membuat viral salah satu reel. Ya. Ini dia. Viral banget. Arah. Dan reel itu terus terang gak ada di toko manapun dan gue doang yang jual pada waktu itu. Oke. Okay. Nah, okay. Mungkin lo bisa di apa namanya ngeliat-ngeliat di Facebook gue. Iya. Facebook gue yang asli tuh Muhammad Rusli ya. Iya. Facebook gue Muhammad Rusli, itu lo bisa korek. Muhammad Rusli. Iya. Lo bisa korek di situ. Lo bisa cari pokoknya. Ya. Seperti itu. Nanti 10 penjawab tercepat yang benar itu akan gue undi mendapatkan 3 jenis ini dan yang nggak dapat nanti akan gue kasih topi ya nggak? Oke. Yo iya seperti itu. Pokoknya ya. Dari 10 jadi orang di gitu tahun ya. 2016 itu sempat gue bikin viral salah satu produk di mana produk itu nggak ada dijual di toko manapun dan ini gue dapat di toko yang sudah berdiri selama 30 tahun kong. Dan ini produk lama gue jual harga 150.000 pada saat itu. Tapi full metal body lo bayangin. 150.000 full metal.
Dia tahu. Dia gue juri. Ya enggak usah pakai itu lagi. Hah? Pakai yang sini kan. Oke. Ya, jadi di tahun 2016 itu benar-benar gue yang namanya merintis, terus dapat reel bagus. Dan terus terang, mungkin itu pada waktu itu gue bodoh banget jualnya. Oh gitu ya? Serius. Gue jual cuma... Ya mungkin awal lah ya. Ini lo bayangin, metal body, screw-in power handle. Eh gokil. Model lama, 11-12 sama Viking. Viking itu lo. Oke. Yang metal bagol body, banget bagol ya. Bagol banget. Itu gue jual harga pego. Eish. Padahal? Padahal ketika ada orang Riau ngambil, ya kan, minta dikirim. Nyampe sana dia bisa jual harga 600. Esku. Terus abis itu minta seadanya sama gua, tapi guanya udah kagak ada barangnya. Barangnya udah habis. Habis. Nah, itu cepet banget. Itu dia. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa nama reel tersebut? Oke. Ya, reel pertama kali yang gua bikin viral dan itu pertama kali Dapur Mancing dikenal sama orang pada waktu itu. Iya. Ya. Itu tahun dari 2 tahun 2016 ya. 2016. Gua rasa orang Rio masih ingat itu kalau memang dia nyimak kita ya. Dia nyimak kita dia masih ingat. Pasti inget. Masih ingat. Langsung cacat. Jogja yang paling banyak. Jogja banyak ambil, ya kan. Pokoknya reelnya warna gua kasih tahu clue-nya satu aja, reelnya warna merah. Di mana carinya? Lu bisa cari di Facebook gua ya di tahun 2016. Kalau enggak lu bisa ngubungin orang Riau dan orang Jogja. Nah, oke, itu aja. Nanti jawabannya kemana, Kong? Jawabannya silakan jawab di komentar. Tuh. Ya, di komentar. Itu ada dua tipe kalau enggak salah ya. Dua tipe. Ya, ada dua tipe. Lu harus bisa jawab tipe dua tipe dan dua ukuran tersebut. Ey. Ya. Oke, itu aja. Dibilang, "Wah, Bang, ininya susah banget. Wah, ini segala macam." Ya, silakan monggo kalau mau ikut ya silakan monggo. Ada kalau gampang sebetulnya, clue-nya udah dikasih tahu. Nah. Tinggal cari di Facebook Muhammad Rusli. Dah. Lu dapat. Dah, udah. Jadi gini, kadang ada dia nggak seberapa, tapi gue mesti nyari. Ya, sekarang gini, terserah. You mau ngikut silakan. Iya. Enggak, ya nggak apa-apa. Lawang gratis. Gratis. Gitu, ya, nggak dipungut biaya. Kecuali pokoknya, masuk kebun binatang Ragunan. Yoi. Kalau, pokoknya seperti itu aja. Buat teman-teman penonton Setia Dapur Mancing. Ini gue kasih buat teman-teman penonton Setia Dapur Mancing. Akan dipilih 10 orang. Nanti akan kita kocok, kita undi. 3 pemenang, sisanya 7. Itu akan kita kasih topi Dapur Mancing. Yes. Ya, jadi nggak sia-sia ya. Betul. Kalau nggak rugi-rugi amat. Juara satunya nanti dapat Abu Garcia. Abu Garcia. Ini dia. Abu Garcia KRX. Ya, dijual 1 juta juga cepet, Kong. Kemarin kita jual 1.200.000 ya. Cepet banget. Nah. Kalau hari kemarin ke Dapur Mancing, kita kembalikan 500.000. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa gue sampaikan saat ini. Besok jangan lupa kita akan melakukan flash sale pagi, flash ya. Sale pagi ya. Karena kalau kata banyak yang bilang, "Oh, Bang, kalau malam begini-begini-begini ya, Pak. Besok kita mainkan pagi." Ya. Terima kasih yang udah nonton. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih buat sahabat Dapur Mancing. Semoga rezekinya lancar. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joseph.